Di Talk with Timothy. Nah, kita mau ngundang dua orang yang sudah mungkin dirindukan oleh mereka yang menyaksikan Evelyn Love 1. Betul sekali. Jadi kalau ngikutin yang pertama, sekarang kelanjutan ceritanya. Kita langsung saja mengundang dua pemeran utama di film I'm in Love 2, yaitu Samuel Rizal dan Shandy Aulia. Selamat datang di Talk with Timothy. Silakan duduk, silakan duduk. Jadi dirilisnya tepat pada saat Valentine's Day. 14 Februari yeah. Akan tayang I'm in Love 2. Wow. Nah, kita lihat aja dulu trailernya. Oh, yang sudah disaksikan 2 juta lebih manusia itu. Coba kita lihat trailernya. Tita. Hai. Udah lama enggak ketemu lu, Tak. Terus lu nikahnya kapan, Tak? Lu punya cowok kan, Tak? Punya. Di Paris. Jadi lu masih LDR sama cowok yang namanya Adit itu? Ah, jadi beneran, kita sekeluarga bakal pindah sementara ke Paris? Ya. Cie, yang mau mengakhiri masa LDR-nya selama 12 tahun? Lo kan sama Adit pacaran udah lama. Jadi mungkin banget kan, kalau malam ini lu bakal dilamar sama Adit. Adit mau ngelamar gue. Eh, Tit, denger ya. Dalam hubungan cowok dan cewek, itu cuma ada dua, pacar atau mantan pacar. Jadi nggak ada tuh yang namanya sahabat. Oh, jadi Adit boleh punya teman kayak Selin? Jawab dulu pertanyaan Adit. Adit dulu dong yang jawab. Biar mimpi dan tak bangun-bangun, daripada ku tak bersamamu. Dan kini menara yang terang, maukah kita bersama selamanya? Tita, dengerin penjelasan Adit dulu. Tahan lagi, ingin bertemu. Sejuta kata, ingin ku ucap. Selama kau pergi, tak ada lagi teman dalam sepiku. Nama gue Tita, bukan Tit. Ya karena Tita, makanya gue panggil Tit. Kalau Tut, berarti nama lo Tutu dong. Februari, I'm in Love 2 akan tayang dan memang benar-benar lanjut ya. Tadi kenapa saya, tadi si Tita nangis-nangis gitu ya? Nggak ngerti saya, orang situ yang matain hatinya. Yeah. Emang gue matain hati? Nggak tahu, saya belum nonton filmnya. 14 Februari, 2024. Tapi saya gini, I'm in Love ini memang tidak diangkat dari cerita nyata, itu betul-betul fiksi. Buktinya adalah LDR-nya bertahan 14 tahun. Betul, itu artinya fiksi beneran ya? Fiksi betul, itu tidak mungkin terjadi. Untung Shandy nggak jadi mbaknya. Nah kenapa? 14 tahun, LDR-an kan? Beda gitu. Wah, nenek-nenek. Ya lu 14 tahun? Iya benar-benar. 14 tahun lu mau makan, tidur, nonton TV. Ini capek. Kalau nyatanya seperti itu. Gitu, gitu ya kan? Jadi LDR, janjinya waktu itu mau dinikahin. Jadi ini kelanjutan dari Evelyn Love yang pertama. Jadi memang proses di mana Tita sama, kan terakhir kan berakhir lagi makan, lagi happy ending dong kan Evelyn pertama. Bikinin cincin dari bunga-bungaan. Iya, dan Shandy. Waktu itu habis itu kamera tilt up ke atas ke langit. Oke. Berarti kan belum di end. Dia enggak lihat apa yang terjadi waktu kamera ke sini. Di film Evelyn 1 di end, tapi apakah ada kelanjutannya atau enggak? Belum, kan kameranya tilt up. Kata. Jadi waktu itu kan dicopot, dibuang sebenarnya gitu. Tita itu masih SMA,
waktu Adit masih kuliah. Jadi endingnya Adit harus kembali ke Paris untuk lanjut kuliah. Tita juga melanjuti SMA, sekolah dan lain-lain. Tapi di sini gitu. Di Jakarta. Jadi mereka tetap pacaran, tetap long distance selama 12 tahun kalau di film. Dan sekarang Tita udah jadi dokter hewan. Adit udah jadi arsitek di situ. Nah, saya jadi ininya ya, pasien Tita ya. Oh, ini hewan, Bu. Ini dokter hewan. Makanya Bu, tadi digendong-gendong makanya, tadi. Ya, tadi. Bu. Tadinya mau jadi pasien. Pasti baru makhluk, belum tahu hewan apa enggak. Baru ketahuan makhluk doang. Tapi waktu dapat dapat tawaran untuk main Evil I'm in Love. Oh, ada tawaran. Enggak, Mbak, oh, mereka, Mas Eninya, okay, ya kan. Emang di kontraknya dibilang ya kalau misalnya pemainnya enggak boleh ada yang menua ya. Kayaknya dari Evil I'm in Love 1 sampai 2 itu ada beda-bedanya ya. Yeah. Sementara kita dari awal kita mulai sampai sekarang aja udah kelihatan menuanya. Mau nanya kalian nonton enggak? Hah? Nonton. Udah lupa tapi secara dapat tahun ya. Siapa yang enggak nonton waktu itu? Iya. Oh, thank you. Masih ingat enggak kira-kira adegan mana yang paling diingat? Adegan itu lari-lari. Nah, kan ketahuan gua. Enggak. Oh, gua tahu lo paling ingat adegan mana. Adegan mana? Apa? Makan. Wah. Padahal kan aku ingat adegan waktu Tita buka pintunya Adit. Iya. Wow. Oh. Bentar. Enggak ada tuh Tita buka pintunya Adit. Wow, enggak ada. Enggak ada gitu. Itu poster. Itu posternya. Itu orang gila yang buka pintu. Nah, itu masih begini. Kayaknya begini kan. Itu kan yang belum diedit. Iya kan? Pas Tita WhatsApp. Enggak ada ya, enggak ada WhatsApp. WhatsApp. Bingung. Ini ketahuan lagi. WhatsApp lagi peres ya ini ketahuan. Ngaco Mas Triawan. FaceTime waktu itu FaceTime. Iya FaceTime. FaceTime udah ada ya? Enggak ada juga. Enggak ada ya? Tapi aku ingat waktu itu pertemuan yang kalian berdua itu. Itu kan Tita sama Adit kan jadiannya lewat Tinder ya. Waktu itu sebenarnya. Ini kayaknya Evil 1 diperkeru ya. Iya. Udah mulai pusing. Kasian loh mereka yang belum nonton Evil 1 mungkin. Umur 4 tahun waktu Evil 1. Ada dong kan bisa nonton lewat VCD. Betul. Dan ada tayangan ulang di TV biasanya. Iya, sebelumnya ya. Kalian ingatkan dulu adik-adik waktu 2003. Temen-temen dong, temen-temen. Ya adik-adik lah ya. Anak-anak. Adik-adik. Oh ya, makasih loh. Bukannya terlalu tua. Ayo Mas Triawan, kita yang tua-tua ini pergi aja. Adik-adik gimana? Adik-adik pada tahun 2003 itu belum ada Tinder, belum ada WhatsApp, belum ada... WhatsApp udah ada? Belum. Belum ada WhatsApp, belum ada... YouTube? Iya. BB udah belum? BBM udah belum BBM? BBM kayaknya belum ada ya? Not even BBM belum ada. Tapi BBM waktu itu harganya masih tinggi. Iya. Premium waktu itu masih 2.500 apa kalau nggak salah. Waduh, premium 2.500 siapa ingat banget. Agak detail ya Pak bahasanya. Coba kembali lagi ke Evil I'm in Love. Oke, sudah habis waktunya. Sapinya udah mau lewat. Oke. Waduh, udah kali itu. Siapa yang miara di sini? Ah, itu kebetulan mama saya. Bentar ya. Jadi Evil I'm in Love akan tayang tanggal 14 Februari 2018 bertepatan dengan Valentine's Day. Kalau udah masih merayakan Valentine's? Saya merayakan setiap hari karena cinta buat saya adanya tiap hari. Oh, cinta pada? Pada Tuhan Yang Maha Esa. Zaman mereka baru tayang Evil I'm in Love 1 lagi rame-rame cinta rupiah pada waktu itu. Wow. Aku cinta rupiah walau dolar di mana-mana. Aku cinta rupiah karena aku anak Indonesia. Mau beli baju pakai rupiah. Kenapa acerehe ya Bang? Acerehe ya barusan ya. Kenapa Cep? Kenapa? Cuman di segmen gua sama Shani mesti ada dia ya? Iya, kan memang harus ada Evil-nya kan? Kejawab ya. Walaupun maksa, tapi ya gua iyain aja. Oke. Nah, kita mau ngajak Semi dan juga Sandy, nanti Mas Triawan boleh menilai bagus-bagusannya. Ini ada dua, apa ini, headset untuk dipakai oleh mereka berdua. Kita akan mencoba mereka ulang
adegan di Eiffel I'm in Love. Okay. Ya, anggap ini preview untuk Eiffel I'm in Love 3 lah kira-kira gitu ya. Cepet ya, Pak. Ya, gercep ya. Betul. Jadi nanti saya dan Sandy akan memperagakan sebuah adegan. Mereka berdua harus menebak adegan tersebut sambil juga memperagakannya. Oke. Okay. Paham? Oke. Okay. Paham? Oke, okay, paham. Oke, okay, bagus sekali. Sandy, boleh gabung okay sama saya di depan? Ini. Tepuk tangan buat Sandy. Oke. Okay. Dengar suaranya nggak? Kenceng. Nah. Oke. Okay. Kenceng ya? Nggak boleh nguping. Apa? Nggak. Hey! Oke. Okay. Ini pasti nguping deh, bohong deh. Iya, oh, biasa om. Coba. Kita minta, Sandy, okay. Jadi saya akan memberikan suatu bersama Sandy. Nah, oke, okay, kita di sini, San. Oh, oke. Okay. Kita di sini. Jadi mereka berdua ini nggak tahu. Tapi yang sedang mau dilakukan di sini adalah Sandy itu mau minta saya adalah tukang foto keliling. Tahu tukang foto keliling nggak? Zaman kalian udah mulai belum keliling sih? Belum. Bilang dong. Belum mulai. Ah. Tukang foto keliling nggak ada ya zaman kalian ya? Uh-huh. Jadi zaman dulu kan ada yang keliling-keliling di taman-taman ya, suka nawarin foto, dicetakin bayar ₹500. Oke. Okay. Sandy ceritanya lagi di Paris, saya adalah tukang foto kelilingnya. Dan nanti interaksinya ngapain harus mereka contohkan. Okay. Belum mulai? Okay. Oh, belum ya? Mulai. Oke, mulai. Ya. Saya baru mau datang. Oh. Eh, kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Mau foto. Oh, foto. Kamera saya ini agak besar. Nih, ini kamera saya nih ya. Ini kotak kameranya ya. Saya keluarin kamera saya nih, Mbak. Oh, ya ampun, gede. Oh ini tahun 70, tahun lama betul, gitu betul, ya? Betul, melingkar seperti pelangi okay, gitu, Mbak. Okay. Nah ini kalau yoga ini posenya ini namanya, Mbak. Ke Eiffel. Nah, gitu. Oh enggak. Saya maunya angle dari atas terus ke bawah, semuanya kelihatan, ya? Kelihat semuanya? Iya, jangan close, pokoknya nggak boleh muka aja, saya maunya full badan. Oke, ya? Sebentar, Mbak. Ya, kalau begitu ya? Ini kameranya harus saya putar ya? Kameranya harus saya putar sebentar. Sebentar. Oh iya Mbak, di Eiffel ada di kebun binatang sini. Ada gini-gini yang segala. Lightingnya diubah. Sebentar Mbak, saya taruh dulu. Lightingnya diubah. Oke, ini udah ya. Ini kamera udah saya set ya. Udah, bisa. Lighting saya ganti dulu ya, lighting ya. Oke, lighting repot. Atau gini deh, saya maunya fotonya berdua, saya sama kamu. Mbak, bisa sekalian Mbak, biar saya kerjain semua. Jadi kameranya taruh situ, kamu sini aja berdua sama saya. Oh gitu? Iya, kita foto bareng, biar kenang-kenangan. Nih, sini. Bentar Mbak, saya setel waktunya dulu ya. 1 menit, 2 menit. Mereka ngapain sih? Tahu nih ngapain sih? Oke. Oke, Mbak, bisa difoto. Sabar saya ya. Mohon fotonya, Mbak. Iya. Oke. Posenya yang agak ini. Bisa. Mbak, kayak foto ini akte nikah gitu. Oh gitu, jangan dong. Kalau kita keseri ikut. Lebih ekspresi dong. Lebih ekspresi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mbak. Makasih. Saya beresin dulu kameranya. Tolong dirapin ya. Oke, selesai. Udah. Oh, udah. Udah. Ya, enak kan musiknya, Kak. Bagus. Sebelum ref-nya. Oke. Wow. Itu kita sudah peragakan buah adegan. Silakan kalian berdua memperagakan ulang dengan menebak apa yang baru saja terjadi. Wow. Usahin banget itu. Jadi gimana Om tadi? Jangan kasih bocoran dong. Silakan kita Bebita. Ini emang lumayan. Boleh musiknya untuk mengiringi, membantu mereka sedikit menciptakan suasana. Oh ada lagunya tadi ya? Ada lagunya. Oh, iya. Justru kuncinya di lagunya. Tadi yang mulai lu duluan atau Sandy duluan? Oh, aku suka nih lagu-lagu seperti ini. Feeling kamu enak gak? Pita. Mas! Kok aku mas? Lagi main komedi putar. Mas, tong setan di daerah mana ya mas? Tong setan di daerah sini? Anda sedang melihat diri Anda sendiri, tongnya. Setannya di dalam dong. Tongnya, setannya included di dalam. Iya, yang tong setan yang dia segini aja. Ada gak? Sebentar ya, saya mau ambil tong dulu. Oh, gitu kan ya tadi ya? Tadi ada. Bener juga, dia lebih bagus. Ada yang lebih gedean gak? Nggak, ini pura-pura mau ngambil tong, soalnya kalau saya ngangkat Mbak, berat. Ini aja, pura-pura. Wow. Oke. Lalu kita... Lama banget sih, ah! Ayo kita foto. Oh, tadi kan gini ya, tadi kan gini. Nggak ada gitu-gitu.
ada. Ada. Tadi ada. Nah, gini, yuk. Tadi ada, bener kan ada? Gak ada gandeng-gandengan. Ini kalau udah di TV, di edit, tadi ada. Foto. Ada. Kok jadi gue yang galak ya? Bentar, ini apa sih? Kan tadi ada yang gitu ya? Ada yang gitu ya? Ada. Ayo, kita foto. Sok imut tadi. Iya, sok imut. Glendotan. Coba deh, peluk aku. Coba. Kenapa sih, woy? Kan biar kayak ada kesempatan gitu loh, dekat-dekat sama manusia. Gue semenjak ada Tita buka pintu terus gini-gini. Jadi jijik ya? Gue kayak, enggak deh. Ngapain sih lo ada di segmen ini? Gue minta asli dah. Dari segmen satu lo. Ayo dong, iya. Pose terakhir. Pose terakhir. Lu ngapain sih Tim? Lu ngapain sih Tim dari begini? Enggak, tadi kita begini. Oh, kita gini ya? Tangannya ngerangkul kayaknya. Oh, iya. Tangannya. Enggak apa-apa, enak. Oke, mau sama Tim kita. Sekarang giliran kita dong. Udah habis kali waktunya. Udah mau kan baik sama ibunya kayak gini. Iya. Jadi, Ya. Diantar ya. Luar biasa. Diantar, ya ampun. Terima kasih loh untuk games ini. Terima kasih ya. Agak beda-beda tipis antara diantar sama diusir ya. Itu diusir ya. Kayak berat ya. Wah, trotornya macet. Kalau ngantar tuh terakhir gini. Kan harusnya didudukin. Yes. No, sono sendiri. Dijorokin aja. Itu gak ditendang gitu ya. Itu tadi Adit ya, beneran Adit kan cuek kan ya. Iya kan. Oke. Jadi buat yang kangen Adit dan Tita, nanti kita saksikan di I Fall I'm In Love 2 yang akan tayang di bioskop di Indonesia. Pada 14 Februari 2018, yes. Mereka akan menghibur kita semua. Patriawan, tadi bagaimana skornya? 120. 120. Karena lebih kreatif dari aslinya. Mas Rian juga terima kasih sudah hadir di sini. Kita dukung terus ya. Film Indonesia juga kita dukung terus. Dan juga ekonomi kreatif di Indonesia juga harus kita dukung terus. Sekali lagi itu bisa menjadi motor untuk memajukan Indonesia menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Ya, amin. Untuk I Fall I'm In Love 2. Makasih Tim, makasih Mbak. Terima kasih banyak sekali lagi, tepuk tangan untuk Samuel Rizal. Triawan Munaf, kita juga terima kasih banyak. Thank you. Sampai ketemu lagi di Talk with Timothy minggu depan setiap Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yes. Talk with Timothy, talk dulu. Bye. Aku di sini untuk sekali lagi untukmu percayalah.